Ini bukan nak bagi calon menang, bukan nak bagi parti menang. Pilihan raya ini kita nak bagi rakyat menang. Bagi rakyat menang. Dan kalau bagi rakyat menang, kita lawan ini bukan mudah. Kita lawan dengan orang yang punya tokai elektrik, tokai jalan. Orang yang jaga tokai jalan, dia tak pergi turun batal tol. Yang tokai elektrik tak pergi turun kadar elektrik. Yang tokai minyak, Dr. Mahathir punya anak kontrol monopoli minyak, tak pergi turun harga minyak. Kita nak lawan ni dengan kekuatan orang besar yang kira untung dia. Dan saya cakap betul-betul, not easy. Tetapi susah-susah pun, kalau semua kita, semua rakyat Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan kata kita bangkit, ubah, tetap. Sekarang ini kita tengok dia tak ada modal. Modal apa? DAP gaduh 4 gaduh keadilan. Habis yang tak ada, Anwar kata Mahathir nak mati. Bila yang saya kata, saya tak kata. Dia reka, kemudian dia marah saya. Saya tak kata. Apa yang saya kata? Saya bagi contoh, jahatnya UMNO, media UMNO. Jahat daripada dulu, sekarang, selama-lamanya. Ya. Ya. Apa yang saya kata? Dr. Mahathir pergi ke Johor. Dia kata, kita mesti kuburkan Kit Siam di Gelang Patah. Maksudnya, we'll bury Kit Siam. Mari Kuala Lumpur, kita kubur ke Anwar, menampau. Jadi saya jawab, Mahathir, kamu dah 87. Berfikir kubur, berfikir kubur orang. Buat apa? Fikir kubur kamu lah sama. Apa? Ini tak habis-habis lagi. Cukup lah. Ya tak? Ya. Dan yang dia marah saya cukup, sungguh-sungguhnya apa dia? Ya. Dia boleh cakap apa yang suka. Hari itu bila dengan Ambiga, sebab Ambiga India, dia boleh budi. Dia kata apa kepada Ambiga? Eh, you India, you cakap banyak, kita boleh tarik ini warga negara. Mana boleh? Mahathir defend tak Ambiga? Tak. Ada Mahathir berani cakap, bagi tahu. Eh, Najib berani cakap, kata Mahathir, tak boleh cakap macam tu. Rakyat kita ni, Melayu, tak boleh petikai hak dia. Cina tak boleh petikai. Dia rakyat di sini. Dia ada hak dia. Kalau kita tak hormat dia, macam mana dia nak hormat kita sebagai ketua? Orang India tu jumlah kecil, tapi hak dia ada. Dia bukan kuli kita. Dia bukan orang asing. Yang orang asing orang Bangla. Nah, orang India di sini kita kena hormat. Sebab itu Najib, dia tak boleh lead sebab dia tak berani. Mana ingat Najib berani lawan Mahathir? Tapi saya beritahu Najib, Abang Anwar boleh lawan. Dan lawan, saya nak beritahu, saya bukan nak bagi Mahathir masuk jail buat apa. Daripada berlongit itu je buat. Orang curi bilion kontrak minyak, bilion daripada elektrik untuk yang tak pergi dari Sungai Panik, orang Melayu buat tanam padi yang untung koroni Mahathir, koroni UMNO, bilion ringgit. Kita dapat RM20 hidup Melayu. Pandi kuti ya. Sudah, saya kata siapa mau lalui macam saya, kena tangkap, kena terajang tengah mati, masuk penjara, dihina tiap hari, sekejap jantan, sekejap perempuan, sekejap sekejap perut bucik, sekejap perut kempen. Bagi malu, hina isteri saya Azizah, hina anak-anak saya. Apa saya jadi? Tadi saya Israel, tadi saya Amerika,
Kemudian Mahathir kata kalau Anwar Perdana Menteri dia dijual di negeri oleh Cina, dia ini sokong Cina, dia tak sokong Melayu, dia sokong Kristian, dia tak sokong Islam. Baru ini pula saya ejen Sultan Zulu. Apa politik macam ni? Tapi saya nak beritahu satu saja, Najib tak berani. Mahathir itu anak dia, dia bagi kontrak, dia bagi Petronas minyak berapa puluh bilion satu tahun. Untung dia seorang dia 2.2 bilion ringgit. Yang kita hidup Melayu datang tun-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 tun. Dia berapa? Bodoh. Saya tak peduli niaga. Cina nak niaga buka kedai makan, tutup lah. Tapi dia ambil duit kerajaan. Takkan minyak ini Petronas kerajaan punya. Tak apa nak pergi anak hang seorang lah. Ya. Anak orang lain ni berkuli semua. Bukan dia buat anak Cina ini, anak Melayu. Kerja tak ada orang ramai. Hidup Melayu, kerja? Gilek. Kalau kerja, RM800, RM1,000 sebulan. Anak Mahathir 2.2 bilion. Saya nak bagi tahu, insyaAllah kita menang pilihan raya ini. Saya nak bagi tahu ke Mahathir, cukup anak kamu tak payah ada kontrak, bagi ke orang lain pula. Boleh sudah 5 bulan pilihan raya, 6 hari bulan kita angkat sumpah kerajaan pakatan rakyat yang baru, insyaAllah. Negara macam ni petang mari petang macam ni ya. Saya pergi pandan semalam pukul 1 tengah panas. Kenapa aja aku penuh tak lah anak syarah? Ibu orang. Bukan dua putera daya. Pegawai kerajaan menturun habis. Ya, pegawai kerajaan. Kalau dulu tu duduk malam-malam belakang. Sekarang lebih steady. Jumpa saya belakang. Datuk, ucapan bagi tu. Eh, kenapa kerja mana? Kastam. Eh, bagus kan? Dia cerita pula tu. Ni, timbalan ketua pengerah kastam yang kena tembak tu. Ada kes. Ada kes apa? Ada dia siasat kata tu. Haa, tu. Tunggu tak esok dah pergi tu. Ya. Tu dia kena tembak 3 dah. Memang expert. Naik motor. Tu yang saya bawa security kuat. Haa, dah main. Anda orang pakai tempat tak gelap pun sama baik. Orang tekat dia pun sesing. Betul itu kan dia di Melaka. Dia berbanding batu lah semuanya. Jadi budak-budak bagi batu takut kena saya. Jadi saya punya pengawal pun pergi lah. Bawa keluar pistol. Ah, lari habis. Lepas tu UMNO kata, tengok Anwar ni. Ada pengawal bersenjata. Yalah, aku si baji tak bawa. Tak ada lah. Ha, itu hamba nak biar aku tu yang hamba nak terkajang. Sudahlah sekali tak ada apa. Tapi macam mana pun saya tengok sekarang. Keadaan berubah. Ya, di mana saya pergi sambutan begitu. Saya 2 hari di Sabah. Macam tu juga. Sehari di Sarawak. Ini semalam di tu daripada sini daripada Selangor turun ke Johor. Di Gelang Patah. Kempen untuk Kek Siang dengan Pulai, kempen untuk Saluddin Ayub, PAS. Kemudian saya turun ke Johor Bahru, Jeneral Hashim. Dia 4 bintang tu. Ha. Ini corporal so korang menung. Jeneral 4 bintang, calon keadilan Pakatan Rakyat Johor Bahru. Dah. Ada perubahan dan ribu, puluh ribu orang. Dulu kita dengar Cina aja sokong keadilan. Dia kata Melayu tak berapa. Sudah rupa-rupanya kajian Universiti Melayu bangun ini tunjuk orang Melayu majoriti lebih ramai Melayu sokong Pakatan Rakyat daripada sokong UMNO. Kemudian banding pula di antara Anwar dengan Najib, siapa orang Melayu sokong? Tanya Cina, tak payah tanya lah. Ada Cina sokong Najib lah. Eh, Nyonya cakap tu, dia sokong nanti ke sokong saya? Haa, ok. Dia panggil gambar mampu aku. Haa, yang main UMNO ni, duduk sebelah tu, dia ambil video pula dah. Video? Haram ngepuk ni, ya Allah. Gambar apa, dia pergi ke tengah orang saya kan, kan? Setan je.
Ini boleh. Saya pergi jumpa Tok Uli Aziz, dia buat pelancaran jentera kempen PAS Kelantan. Duduk-duduk berada, Tok Uli Aziz kata, apa dia, iblis sungguh. Iblis sungguh buat UMNO. Saya kata, pasal apa aku? Demo kata UMNO. Maknanya mereka kata kat dia, kata kamu diam. Saya kata, kata apa? Dia mengatakan UMNO sehat sebab makan dadah pigunto. Saya pun nak tergelak tapi tahan cukup lagi. Dia cakap sini tergelak, jangan. Saya nak tergelak pasal apa? Pasal gila. Kata Tok Uni Aziz makan dadah pigunto. Saya buat orang UMNO ni dia gila. Orang gila ni biar dia kalah lah dengan minyak. Saudara saya sebut lagi. Dua hari yang lalu, Tan Sri Musa Hassan. Kenal Tan Sri Musa Hassan? Dia buat kenyataan. Musa Hassan saya ingat. Saya filam tu lah. Tapi sayang Tuhan bagi Alhamdulillah. Saya dendam tak nak. Pukul aku, saya minta maaf lepas. Lalu tu rakyat bangkit marah. Saya jadi semua tu orang yang luat lah. Sudah Tan Sri Musa Hassan buat statement apa dua hari sudah? Dia sedia bagi nasihat kepada Majlis Keselamatan Pakatan Rakyat supaya peranan kuasa dengan aman. Tan Sri Musa Hassan kata juga dia sedia terima peranan kuasa dan nasihat Anwar sebagai pemimpin baru negara kita. Musa Hassan. Dunia kalau Hindustan dulu kita dunia kisah Carlo. Nah, badi mana badi tahu lu ke mana? Mana? Dia buat teh. Dah kita mayang, tak ada capati pun dah. Nak sokong dengan diri ni. Baik, sudah. Betul yang melawak-melawak. Tapi saya buat ni mesej dia. Saya tengok kat ia, Alhamdulillah. Nak kata Melayu tak sokong. Ini gadlaga kita gitu. Dia tak nak modal. Dia jawab manifesto ada berani debat? Tak berani. Paling tidak dia manifesto Barisan Nasional. Apa yang buat? Turun harga kereta. Yang kita ada bayang tu lah dulu ni pun. Janganlah tiru kita. Kalau nak buat, kamu janji nak buat, turun lah dulu pasal tak turun. Tak, kalau kita menang. Tak bagi dah menang cukup lah. Betul. Dah kita, perkataan kata turun harga kereta. Kamu buatlah model eh, turun harga lori. Jadi lah. Dia pergi Selangor. Kalau Barisan Nasional menang di Selangor, Najib kata, air percuma. 5 tahun dah kita beri air percuma. Patut dia beritahu, kalau kita menang, plastik yang lain tak nak. Mentang-mentang saya pandu orang pejawa ni. Nasib. Entahlah bantuan penjawab saya dulu. 6 bulan saja kau. Tapi bagus yang saya buat. Sebab saya minum juga. Supaya kita bila jadi mimpin, jangan sombong. Apa yang rakyat minum, kita minum. Ya. Yang tu baru boleh. Sebab tu saya kata saya tak menyesal masuk penjara, kena terajang semua. Kita alami. Jangan bagi rakyat alami derita, miskin dan dizalimi macam tu. Itu niat kita. Jadi sudah 5 hari bulan pilihan raya,
6 hari bulan tubuh kerajaan baru Pakatan Rakyat. Insyaallah. Insyaallah. 7 hari bulan minyak turun. Ini Mei. Berapa bulan Mei? Bulan Mei juga. Ha, 6 Mei cuti pandai lah. Awak susah politik dalam peyi. Saya umum tadi oleh kerana saya nak suruh orang luar daripada Sarawak, Sabah, Patah Balik mana semua datang. Dan kalau orang nak Johor Bahru, mengundi katalah di Malin Nawar atau mengundi di Alostar. Jadi biarlah cuti hari Isnin. Jadi bila kajian Pakatan Rakyat tubuh, kita umumkan hari Isnin cuti ramai. Kalau Barisan Nasional Najib Wira tak cuti, dia umum pun tak pakai lah. Dia umum, kata dia umum sekarang. Kalau dia dalam perinah bulan, ya kalau dia tak dalam perinah, umum sebab pakai. Tapi Najib jangan kita buat apa-apa. Pasal 6 hari bulan, dia ketua pembangkang baru. Jadi sudah kan? Bulan ni juga pelajaran ni saya bagi saya nombor 1. Semua sekolah, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Taiwan, dan kadang orang Cina tak tahu sekolah Arab, sekolah Islam ni tak ada bantuan. Da'in budak-budak hantar berkaji mahat tahfiz lebih kurang. Semua sekolah, syarat dia bahasa kebangsaan tu kita kena martabatkan. Jangan cecah-cecah belajar, mesti kuasai dengan baik. Kalau ini dilakukan, kita bagi bantuan penuh semua sekolah di negara kita. Tak payahlah tunggu dekat Penang Raya, panggil pengetua PIBG Chungling School, lain-lain-lain-lain, bagi 400 ribu. Dia pun tahu, terima kasih satu Malaysia. Tak payahlah, sebab kita bantu dia terus. Tak payah tunggu election. Okay, ini dasar PAS, DAP, keadilan. Ini kita policy, yeah. Kemudian ada orang India tanya, dia kata Dato' Sri cakap semua sekolah, sekolah Taman lah macam apa kita tak sebut? Aneh. Saya kata semua sekolah Taman sekali lah. Jadi kata, tapi Dato' Sri sebut semua tapi tak sebut Taman. S-T-M-U-A semua. Okay? Betul lah. You bukan MIC, betul lah. Pakai tanah sekarang lah, dulu MIC. Saya tengok misai saya tahu. Tak apa, dulu. Dulu saya UMNO dulu. Saya tak boleh barangnya, dulu. Baik, jadi maknanya semua sekolah. Kau tidak susah lah tengok. Orang India sekolah dah miskin, sekolah Tamil tu tak ada. Kata kita kata, orang UMNO kata, tengok anu, bagi sekolah Cina. Dia raya, dia bayar cukai. Kalau bagi dekat dia, tarik hak Melayu, lain juga. Kat Melayu kita bagi. Ya? Bukan dekat Melayu, sekolah agama, sekolah Arab kita bagi. Pasal apa salah kita nak tolong sekolah Cina? Ya? Pasal apa nak tinggal sekolah Tamil macam sekarang ni? Okay. Ha, ini, orang Melayu kita faham. Kemudian, ini bulan Mei, ini bulan Mei. Akhir Mei, sebelum akhir Mei, insya Allah saya batal hutang PTPTN. Apa orang muda pun nak jaga? Pakai baju tu, satu dapat 20 ringgit, apa lompat nak jaga? Dia akan bagi 20 ringgit, ambil. Kami ambil tu, saya apa? Serius. Buka baju, jangan pakai baju tu. Apa sekarang membantik sing yang ada juga, lupik sing. Buka, ambil duit RM20, pakai baju balik. Sama tu nak ajar UMNO, lu kerja. Keadilan, PAS, TV. Jadi kita punya TV. Kemudian you lapar, pergi beli rakan barisan, makan. Dah kenyang, terima kasih kat dia, mari kerja tu kita. Senang kita orang macam tu. Rakyat ni kalau cerdikkan lah buat ni. Bukan cari sangat. Tengok. Nama, ok. Bukan dia cerdik sangat. Saudara, ini dasar kita. Dia tak lama lah nanti. 5 hari pula. Keluar pagi. Sebab malam ni, malam-malam ni.
Semua kajian menunjukkan VN kalah. Semua kajian. Masalah sekarang apa yang nak buat? Undi pos dawak hitam hilang. Penipu pun. Saya buat keluar kenyataan ada 42 masuk kategori tentera dan polis. Undi pos. Tapi pengundinya nationality Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Filipina. Yang ada 42. Mana ada Bangla polis? Mana ada orang Indonesia tentera? Tak ada. Tapi 42 orang kita kena pasti dah undi. Tadi kekuatan rakyat begitu ramai bani dia terkabur. Baik semua. Tadi saya buat keluar kenyataan 15 kapal terbang disewa bawa pengundi daripada Kota Kinabalu, Sandakan, bawa ke Selangor, termasuk 747 jet disewa urus oleh Jabatan Perdana Menteri. 35-40 ribu orang dibawa. Mulai hari ini sudah saya dapat keluar kenyataan. Saya nak tengok SPR kata apa. Oh, tak ada salah bawa orang. Mana mari. Dan kawan-kawan kita di bawah Pakatan Rakyat, terutama Pumpas, ambil video, ambil foto. Oh, ini betul. Jadi maknanya pilihan raya ini akan penuh dengan penipuan. Tapi insya Allah dia tipu lah banyak mana pun, dengan izin Allah menang dua rakyat. Syaratnya saudara kena keluar pagi-pagi undi awal. Lepas undi, wanita, pemuda, Cina, India, Melayu, tolong jangan balik. Duduk keliling jaga. Tengok Bangla tadi. Mau pergi mana? What? You mau pergi mana? What? Ah, baik, tak tahu faham. Kita bagi amaran. You jangan salah. Sebab kalau you buat juga, you salah undang-undang. Kita menang, kita saman dia masuk penjara. Saya bagi kenyataan you amaran daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. You buat kerja baik, okey. You tipu, lepas ini you hadapi undang-undang. Jangan sudah kerja sebab itu. Tunggu ni Aziz pesan, dan saya berkeluarkan arahan. Kita munajat malam esok maghrib dan pergi penuh tempat bilik gerakan ke. Buat, kena buat solat hajat, doa. Orang Hindu cara Hindu, orang Buddhis cara Buddhis, orang Kristian cara Kristian. Kita juga minta tolong Tuhan Allah. Sebab kita sudah usaha, kita menyelamatkan negara kita dan rakyat kita. Baik. Ini saya nak sebutlah nama-nama calon kita. Ya. Untuk kawasan Parlimen Kampar. Ah, yang ni. Apa sakit jantung, dia jumpa ya. Doktor pakar jantung. Daripada DAP mewakili Pakatan Rakyat. Ini kali lah. Ini kali lah. Ini kali lah. Wong Kanji yang sekarang ni memang penyandang, seorang tokoh yang memang jadi jun yang banyak kerja untuk rakyat, dan atas nama DAP mewakili Pakatan Rakyat, Chen Fuk Chai. Don Malim Nawa dari DAP Pukuang. Leung Chok Ke Pukuang berani kan? Pukuang berani kok. Dan untuk Don Malim Nawa, Leung Chok Ke. Dan untuk Don Tualang Seka, seorang
tetapi mewakili keadilan dan pakatan rakyat yang dah bekerja di Medan dan Gelanggang sekian lama. Dan saya minta sudah bagi sokong kepada semua calon-calon dan juga saudara Baldik Singh. Seperti dah. Ini masih ini aku main cepat tim dah. Okey, jadi terima kasih banyak. Jangan lompat ya. Janganlah. Janganlah ni dah. Ni tak ada bukan lompat ni. Tegak sekali okey. Reformasi. Ini kalilah. Lawan tetap. Lawan. Takbir. Allah.